cewek tuh biar agak mendingan mungkin ya. Oke, bang. Ya, dimulai ini proses evakuasinya, bosku. Apa yang ditabraknya tadi itu? Apa yang ditabraknya? Apa yang ditabraknya? Seorang. Kena serempet aja berarti, Bang Bud? Iya. Remblong itu. Remblong tadi ya, satu nitro. Seorang, bosku. Untuk lokasi dan melihat jalan bos kita. Kaca spion. Enggak gigit pun, Bang. Itu portur itu berani bertahan, enggak mau dembung ke sana ya. Dari tadi. Gak ada rene, Bang. Sampai sana gak mau posisi perhenti, gak ada. Iya ya. Oke, hati-hati jalan. Habis napas. Jalur kanan di bawah ya. Kami. Halo teman-teman, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini, di mana hari ini tepatnya di tanggal 7 Mei 2024 di hari Selasa, bosku. Di sini kita melihat satu unit bus Medan Jaya yang terguling ataupun terperosok di pinggir jalan ini, bosku. Lokasi di atas tanjakan Bukit Kodok, yaitu satu unit bus Medan Jaya ataupun bus AKAP yang dari arah Medan menuju ke arah Riau. Di atas tanjakan Bukit Kodok ini terperosok dan mengakibatkannya terguling dan nyaris masuk bekoan pinggir jalan ini, bosku. Menurut informasi dan keterangannya, pada hari ini akan ditarik dengan derek. Kita akan melihat dan menyaksikan ya, bosku ya. Namun di dalam isi video kita ini, di mana terjadinya detik-detik remblong dan menyerempet, yaitu derek yang sedang bekerja menarik bus Medan Jaya ataupun bus AKAP ini, bosku. Semoga bosku dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usaha dan urusannya, bosku. Jangan lupa video kita ini di like dan di subscribe, aktifkan terus notifikasi loncengnya agar YouTube kita ini bisa lebih berkembang lagi. Inilah keadaannya ya, bosku. Keadaan dari bus Medan Jaya. Di sini terlihat ada driver bus dan para kru busnya, bosku. Seperti warga juga akan menyaksikan kejadian dalam insiden bus Medan Jaya ini. Terlihat dari bomber depan tertancap ke dalam bekuan ya, bosku.
sehingga ini butuh proses yang panjang untuk menariknya. Namun dari posisi belakang dan medan bus Medan Jaya ini berplat 7418. Posisi dari belakang yaitu kondisinya seperti ini. Kita akan mengelilingi dan menunggu proses penarikan dari bus Medan Jaya ini, bosku. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa berguna ya, bosku. Dan trailer-trailer hanya bisa melihat kesedihan bus insiden. Inilah bekas dari terperosoknya dari bus Medan Jaya ataupun bus AKAP. Menurut keterangan dari teman-teman penjual air mineral, kejadian ini sekitar tadi malam jam 2 ataupun jam 3 malam, bosku. Oke, kita langsung menyaksikan proses evakuasi kejadian bus insiden. Ada orang yang pula di atas derek Medan Jaya, bosku. Untuk menarik bus ya. Bus ini, bus Putra Medan Jaya, bosku. Sini udah rame yang menyaksikan dan proses evakuasi ya. Proses evakuasi dari bus Medan Jaya ada make dua derek di sini. Bang Kentung, sehat. Udah rame sekali sini ya, bosku ya. Tadi malam supirnya nginep di sini, bosku ya, bos ya. Di lokasi tempat insiden ya, di atas tanjakan Bukit Kodok tuh nampak supir nginep bawa bantal. Tim derek Maju Jaya pun sedang melihat kondisi dari bus dari sebelah mana yang ditarik ya. Di sini udah nampak tim derek Maju Jaya sudah naik dan masuk ke dalam bus, bosku. Rame ya yang menyaksikan ya, bosku. Ini mau mencoba menarik, lihat dari sling. Jam berapa tadi dari sana, Abang Untung? Tengah hari. Bang Untung ini yang pakai derek bagong ya, bosku? Ya, di sini sedang dicongkel-congkel, bosku. Biar agak mendingan mungkin ya, biar nanti nariknya tidak terlalu sulit. Karena ini hampir masuk di goa. Ini memang agak sulit ya, bosku. Namun biasanya kalau derek Maju Jaya ini akan cepat menariknya, bosku. Ya, kita doakan aja bareng-bareng biar cepat terkondisikan, biar cepat selesai ya. Ini evakuasi pada sore dimulai di sekitar jam 4. Ini ada dua unit truk trailer ya, bosku. Satu unit truk LPG Dino yang melewati lokasi kejadian. Ada juga trailer Losba dan trailer kontainer juga, bosku. Ada bus ini, bus El Firdaus. Ini ramai yang menyaksikan ya, menunggu proses evakuasi kejadian, bosku. Bus Medan Jaya ya. Dereknya akan beroperasi nih ya. Nah, ini udah mulai nih.
dan seperti biasanya jalan di stop. Yang dari arah Bagan Batu. Banyak yang ngelihat ya bosku dalam proses evakuasi bus insiden ini. Ya itu nampak salah satu driver. Evakuasi ini berjalan dengan dramatis ya bosku. Gimana jalan sudah mulai macet? Posisi yang dari arah Bagan Batu bosku. Panjang udah macetnya ya. Ya ini posisinya sudah mulai mau ditarik. Menyaksikan di sini bosku. Thank you.
sesuai proporsinya bosku. Sulit ya bosku proses evakuasinya, dikarenakan busnya itu nancep, jadi butuh proses. Macet panjang udah bosku, kita melihat ini di sana udah pada keluar supir, udah lanjut aja nggak apa-apa. Banyak tuh supir-supir truk udah pada keluar. Berasa ini apa proses evakuasi ya. Lagi ya bosku jalannya biar nggak macet yang dari arah Bagan Batu. Satu persatu melewati lokasi insiden ini. Ini ada juga bus PT Rapi bosku, Arjuna, yang banyak bonekanya. Trailer Isuzu hanya bisa melihat bus insiden di sini ya bosku ya. Oke, lihat selamat sampai tujuannya. Oke. Apa yang ditabraknya tadi itu? Apa yang ditabraknya? Ren bro. Ren belum memang tadi tuh. Kau tadi di situ kan? Kena lah mukamu. Iya, kena mukamu. Ini kereta ini. Mana? Saya nggak tahu orang. Ayo kita mulai. Kejar. Wah, hampir terjadi bosku. Lepas.
ini. Itu. Mobilnya tadi kan tahan itu. Iya. Berhentinya itu situ, berhentinya itu. Ini ya bosku yang ditabrak sama satu unit Fuso Oren. Fuso Oren. Apanya ini ya? Mana? Apanya? Tadi kan air. Oh, kena serempet aja berarti Bang Bud. Cemal itu. Oh iya. Remblong itu. Remblong tadi ya, satu unit truk Fuso Oren bosku. Kalau di sini kayak habis kok enggak nyampe dia kemari ya? Saya mobil dia menancur itu. Dua unit trailer Sida Surya telah menurun ya bosku. Tetap hati-hati dan waspada. Jalan sepertinya ini mungkin agak malam proses evakuasi dari bus insiden ya bosku, ataupun dari bus Medan Jaya. Kalau kita tetap kita tunggu, kalau enggak kita akan melanjutkan video dari tanjakan Bukit Kodok ya. Kejadian tadi juga ya, di mana tadi ada detik-detik remblong di sini di lokasi bus insiden. Akhirnya bosku yang tadi remblong abang supir ini ya, namun abang ini langsung datang ke lokasi dan melihat ya bosku. Enggak mau posisi perintimu enggak ada? Iya ya. Lepas tadi talinya nampak, tali tendanya iya. Lepas tadi, dua-duanya lepas. Tali tenda. Jadi di sini supir mau menunjukkan sama toke mungkin ya bosku bahwa tadi itu truknya remblong yang di video kita tadi, namun tidak sempat kenanya karena kita pun terkejut, tapi pas terus melaju langsung ke atas tanjakan sana kita tadi nampak ya, ya ada di isi video kita, dan di sini kena dari apanya, kurang makan dari tadi bang, kaca spion enggak gigit pun bang, itu portul itu berani bertahan ya, enggak mau dia buang ke sana ya. Itu tadi trailer mau melewati lokasi insiden bosku. Iya bang. Oke, hati-hati jalan. Selamat sampai tujuannya. Trailer itu kabin merah ya bosku, muatannya diterpal, muatan berat nih sepertinya. Ada dua unit truk trailer Fuso.
satu unit truk kol diesel habis napas bosku. Net sudah turun ya mengambil ganjel ini. Ada juga truk Hino dan kol diesel. Nggak tahu ini di mana. Apakah langsung mau digas apa gimana nih bosku? Sudah mandiri juga. Habis napas. Paksa mundur. Satu unit truk Anugrah Mandiri, sedangkan di bawah sana ada satu unit truk Hino juga yang nanjak bosku. Dua unit Hino. Ada bus LS. Jalur kanan. Lalu
bagaimana tuh si Hino-nya bosku. Tol diesel jelas tertahan ya di tengah tanjakan Bukit Kodok. Melanjutkan perjalanannya lagi menanjak. Untuk membantu satu unit kol diesel yang terkendala. Dam truknya di sini kosongan ya bosku, truk kol dieselnya yang muatan. Oke, ayo. Oh, sementara truk dari bawah ya. Kami. Saksikan banyak orang. Oke, dam truk, terima kasih pertolonganmu luar biasa. Ini dikasih sama apa? Truk uso Victor, Victor Love Story. Supir truk, terima kasih supir truk. Truk itu 6x2 220 cc. Habis napasnya. Oh, dia di jalan lah. Jalan sampai tujuannya.
yang trailer juga serius. Satu unit truk trailer, trailer Hino yang akan menanjak bosku, yang berterpal biru bermuatan berat ya. Gimana kondisi cuaca yang sangat cerah pada hari ini, dan ada truk sayur juga bosku. Ah, trailer Hino Global Trans. Melayu. Oke. Okay. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuannya. Satu unit truk Fuso bermuatan berat bosku, dengan aksi sangat luar biasa ya. Sedang diukur dengan apa ya, apa pembangunan jalan lagi diukur dari bawah sampai ke tengah tanjakan, mungkin nanti sampai ke atas bosku. Ada truk butuh 6x4 dan ada juga truk itu apa ya, air. Tanjakan ini akan direnovasi ya bosku, tanjakan Bukit Kodok. Kita doakan bagaimana yang terbaik lah ya. Sana terlihat disemprot-semprot ya bosku, seperti yang pada kemarin-kemarin di video kita. Terus tangki Hino. Oh,
dulu. TPO dan lebak. Wah, merayap. Terus, apakah sanggup ini bosku? Ayo gas terus, luar biasa. Sampai akhirnya sampai juga napasnya bosku. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuannya. 3 unit truk tangki Tuso Victor, Hino dan Tuso Oren. Trailer LPG masih sedang diperbaiki bosku. Oke teman setia, jadi hati-hati ya. Enam kali empat HD 220 PS.